Okay guys, balik lagi sama gue ya. Ini masih Evolnan. Sekarang gue mau coba pakai versi yang modnya guys. Mungkin di antara kalian masih penasaran ya, apa sih isi di dalam ruang laundry atau ruang pribadi yang pintunya berwarna pink itu ya. Terus di mana sih letak topengnya berada guys? Nah sekarang gue mau bongkar semuanya guys. Ini versi modnya ya. Nama modnya itu School Out buatan Outwit ya. Gue pakai yang normal aja. Nah ini dia guys, liatin di atas pojok kiri atas tuh, ini ada menunya ada 3, ada no clip, can attack, sama super speed. Nah jadi no clip itu kalau kita aktifin kita bisa tembus tembok, bisa tembus pintu ya, tembus semuanya ya. Kita bisa terbang juga gitu, bisa ngelayang guys. Ini di sini di menu no clip itu nggak ada gravitasi ya, semua barang yang kita drop bakalan ngelayang. Terus di can attack itu susernya nggak bisa mukul ya, gue hidupin jadi aman. Terus di super speed kalau kita nyalain kita bisa jalan, bisa lari cepet gitu ya, bisa jalan cepet, lari cepet. Nah sekarang gue coba yang no clipnya gue nyalain. Nah, udah gue on, ntar gue bisa tembus tuh, tembus pintu ya, jadi nggak usah dibuka lagi, kita bisa tembus. Nah, semua barang yang kita jatuhin ini bakalan ngelayang, guys. Wow. Liatin ngelayang ya. Ini mangkoknya. Jadi di menu no clip itu nggak ada gravitasi. Nggak ada gravitasi. Kita bisa masuk ke dalam tanah juga tuh. Dan langsung ke terowongannya. Liatin. Ini terowongannya ya. Nah ini ruangan yang tadi. Oh berarti ini tembusnya ke sini guys. Coba gua masuk ke terowongannya. Oke. Nah, gua mau tembus ke sana coba. Jadi di sini itu, oh liatin. Oh terowongannya itu tembus ke liftnya, lift. Ini liftnya. Jadi di sini tuh nggak ada anak-anak. Seharusnya di sini ada anak-anak ya. Ini boneka peledaknya tuh. Gua ambil aja deh. Jadi lift itu di sini ternyata. Oh, ya. Dia turun di sini. Jadi yang bikin boneka peledaknya itu anak-anaknya guys. Di sini berarti harusnya. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada anak-anaknya. Nah ini arah ke pintu laundry tuh. Liatin. Tembus, kita bisa tembus tuh. Tapi ini masih dikunci sebenarnya, guys. Nah, pintu laundry masih dikunci ya. Oh, itu dia susurnya. Jadi seperti apa ya gitu, kayak seperti hantu ya, bisa terbang, bisa masuk ke dalam tanah, bisa tembus tembok gitu semuanya. Oh, ngapain dia? Di suternya juga dia bisa ngelayang ya, soalnya nggak ada gravitasi di sini. Ya sekarang gue coba mau masuk ke ruang ini ya, ruang pribadi itu di bawah, kayaknya di bawah, di mana ya? Oh iya di sini. Oh itu dia, ini dia. Di blok, ternyata ini di blok, berarti pintu ini tuh nggak bisa dibuka guys kalau kita nggak pakai mod ya. Di blok itu nggak bisa dibuka, jadi di dalamnya tuh, nah liatin, nggak ada apa-apa guys, blank song ini, sini nggak ada apa-apa tuh, hitam gelap. Yang di sebelah sini itu kan toilet ya kan, terus sampingnya gelap. Ternyata di sini kosong, jadi di sini itu nggak ada topeng guys, kita nyari topeng kemana pun nggak bakalan ketemu guys. Ya katanya sih minggu depan Evolnan bakalan update lagi versinya ke versi terbaru ya, nanti bakalan nambahin item baru katanya, mungkin ada kejutan lagi ya. Ini mungkin pintu ini bisa dibuka, sama pintu laundry juga mungkin bisa dibuka juga ya, mungkin ada kejutan lagi.
Ih, kita pergi ke sini aja ya. Nah, kita bisa terbang juga tuh, liatin. Bisa ngelayang. Nah, ini ruang lapangan basketnya ya. Oh, luas juga ternyata. Nah, ini dia. Ini pintu keluarnya. Wow. Jadi kayak gini guys, di luar itu kayak gini ya posisinya. Ada taman. Ini taman nih. Ada ayunan juga ya tuh. Gua drop. Ini boneka juga ngelayang guys. Ini gak ada gravitasi kayak di luar angkasa gitu ya. Oh my god. Coba gua naik ke atap. Naik ke atap. Liatin kita bisa lihat semuanya. Tuh di sana juga ini ada kayak apa ya, pemukiman gitu ya, ada rumah. Ada rumah tuh punya siapa ini. Tapi kita coba gua masuk. Ini transparan ya kalau kita masuk. Kayak ada pemukiman gitu dia. Batasnya sampai sini doang ya, kita nggak bisa jauh. Udah mentok sampai sini. Sekarang kalian udah nggak penasaran lagi ya apa sih isi di dalam ruang rondinya, udah tahu kayak gini. Terus diisi di dalam ruang pribadinya juga ternyata zonk. Nah, ini rondinya kayak gini ke arah ruangan dia, ke arah lorong. Terus topengnya itu ternyata nggak ada guys, nggak mungkin ada di sini. Mungkin nanti ya di versi terbaru bakalan diupdate lagi game-nya. Jadi tunggu aja mungkin versi terbarunya guys. Harus sering-sering ngecek Google Play Store. Ini ada underwear. Underwearnya juga kita taruh di atas ya, di patung tengkoraknya itu. Toilet. Nah, tembusnya ke sini. Pakai kolor ya. Ya ampun. Turun lagi, tembus ke ruang kelas. Turun lagi. Enggak, ini bawah tanah ya kalau turun lagi. Ini ruangan pertama yang tadi. Ini god hair-nya udah jatuh ternyata ya. Udah jadi ya, mungkin gini aja ya, silahkan kalian coba aja deh, kalian main sepuasnya ya. Modnya ada di deskripsi ya, udah gua taruh linknya di situ, di deskripsi di bawah video. Kalian download aja guys, kalian bisa main sepuasnya nih, aman ya. Ini ngapain dia lagi, liatin dia nggak napak ke tanah tuh guys, ke lantai ngelayang dia. Tapi dia bisa lihat ya, cuma dia nggak bisa mukul karena aman mungkin attack-nya gue hidupin. Badannya hilang. Badannya hilang. Oke, gini aja ya.